Pisato si Gendol ya mas? Ya. Si Gendol namanya? Ya, si Gendol. Okay. Mas, buka sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 5. Oh, sampai jam 5. Berarti kalau dari pagi dari jam berapa, Mas? Jam 8. Oh, dari jam 8. Semangat ya, Mas, kerjanya, Mas. Iya, Mas. Nah, sesampainya di wisata Bukit Kayangan Si Gendol, dengan udaranya yang sejuk dan sambutan ramah dari pengurus wisata tersebut, kami pun langsung dihadang dengan pemandangan panorama yang indah, kawan. Nah, dengan adanya tempat bersantai, kita pun bisa duduk sambil menikmati keindahan alam di sini, kawan. Di sini juga bagus buat fotonya, kawan. Bagus kan? Omah Gadang. Motivasinya diberi nama Omah Gadang itu apa? Oh, biar satu banyak pengunjungnya di sini kan, oh sejuk udaranya. Jadi kan pemandangannya juga indah. Jadi dia tetap bergadang di sini. Di sini juga bagus buat fotonya, kawan. Nih, lihat hasil fotonya, kawan. Nah, kita lanjut ke bentuk kerajinan perahu yang disajikan dengan panorama yang indah, kawan. Perahu tersebut dinamakan Perahu Jomblang Anom. Nah, di sini juga tak kalah menarik nih fotonya sama yang lainnya. Nah, berikut fotonya. Bagus kan? Lagi-lagi di sini banyak spot foto yang menarik, kawan. Dengan tebing matahari yang dibentuk menyerupai matahari, dan lagi-lagi ditambah dengan pemandangan panorama yang menyuci mata, kawan. Setelah kita menghabiskan waktu melihat pemandangan, menikmati pemandangan di sini, kami pun beristirahat sebentar di warung yang sudah tersedia di puncak Kayangan Si Gendol ini, kawan. Di sini tuh tersedia susu. Di sini dingin, susunya hangat, enak sekali. Jadi di sini itu nggak usah takut kehilangan sinyal karena ada free wifi-nya. Terus kalau mau upload juga gampang, bisa baru foto langsung diupload. Wah, jadi lah selalu update gitu. Pokoknya edun euy. Nah, masih banyak yang belum kami tampilkan, kawan. Dan tentunya banyak yang lebih bagus, kawan. Mau ajak keluarga, teman, atau pacar,
jangan ragu ya kesini. Nah, tentunya ke puncak kayangan si Gendol kawan.